Bapak Sedianto dan Bapak Haji Tafsir untuk memberikan hadiah. Memberikan hadiah pada para juara kita pada siang hari ini dan Bapak Pinca yang luar biasa kita ada Bapak Sabri Rahman. Oke, kita mundur dulu yuk. Kita bacakan sekali lagi untuk hadiahnya pada tenis meja. Tenis meja terlebih dahulu. Silakan untuk tim RA maju dulu ke depan. Untuk tenis meja. Ini berarti kekompakan kita ya. Kekeluargaan, kekompakan semuanya ada di BRI Slawi. Futsal dulu yang udah komplit. Futsal dulu yang udah komplit. Juara 3 yang kedua ada RA Ainur Rofiq. Kemudian juara 3 yang kedua ada tim OB. Juara 3 untuk RA Ainur Rofiq. Kemudian untuk futsal juara 2. Juara 3 OB. Kemudian juara 2 futsal itu tim Satpam. Juara 2. Dan juara pertama futsal tim operasional cabang. Silakan yang sudah dapat hadiahnya boleh berjejer bersama bisa biar bisa difoto. Buat yang lainnya mungkin bisa agak mundur sedikit ya biar jelas. Futsal ini futsal udah komplit semuanya. Operasional marketingnya mana nih? Sudah ada di atas. Perwakilannya sudah ada. Terima kasih. Semoga tambah kompak di tahun 2018 mendatang ya. Di umur 1-2-3 tahun. Boleh berfoto bersama para juaranya. Berfoto bersama semua juaranya. Silakan berjajar untuk futsal. Iya. Dan semoga di tahun 2018 yaitu 123 tahun lomba lombanya diperbanyak lagi. Amin ya. Oke, berikutnya untuk lomba tenis meja. Untuk lomba tenis meja, okay. Sudah komplit belum? Sudah ya? Oke, untuk tim RA. Ya, tim RA. Kemudian juara 3 yang kedua yaitu tim driver. Kemudian juara kedua untuk tenis meja itu tim AO. Ini diserahkan oleh Ketua Panitia hari ini ya. Oke. Oleh Bapak Sukro Herliman. Bapak Haji Sukro. Kemudian tim O. Tim AO juara. Tenis meja. Dan untuk juara pertama yaitu tim Satpam siap mengamankan unit dan Kanser Slawi. Iya, tim Satpamnya luar biasa nih. Oh ya. Oke. Dan berikutnya adalah juara badminton, juara ganda berwilayah untuk juara kedua. Juara badminton juga kayaknya udah komplit nih di atas semuanya ya. Kita panggil aja langsung juara badminton. Untuk juara ganda berwilayah untuk Hendro dan Apik Bekti, silakan. Pak Hendro dan Bapak Apik Bekti juara dua, binaan dari RA Budi. Diserahkan hadiahnya. Kemudian untuk juara pertama, untuk juara dua Hendro dan Apik Bekti. Ini juara ganda perwilayah. Juara dua ganda perwilayah. Bertunggal cup dari Slawi ada Hendro dan Apik Bekti. Itu Pak Mas Apik Bekti perwakilan. Selamat mendapatkan uang pembinaan. Kemudian untuk juara pertama ganda perwilayah yaitu Rofi Suhan dan Anto, binaan dari RA Hairin, Bapak Hairin. Ini juara pertama perwilayahnya ya. Kemudian ini atlet ganda ya. Campuran. Berikutnya, lalu juara ganda campuran juara ketiga dimenangkan oleh Adi Witoko dan Darsono. Adi Witoko dan Darsono. Inilah juara ganda campuran. Dan untuk juara ganda campuran juara kedua dimenangkan oleh Opi dan Budi.
Juara 2 Ovi dan Pak Budi. Pak Budi juara, Pak. Pak Budi dari tadi. Pak Budi mah juaranya kalau tenis meja, kalau badminton mah ya. Kemudian untuk juara pertama, juara ganda campuran. Ganda campuran diraih oleh Johan dan Hairi. Silahkan berfoto bersama terlebih dahulu. Oke. Setelahnya adalah penghargaan untuk mantri terbaik di awal tahun. Di tahun 2017 ini ya. Di tahun 2017 mantri terbaiknya siapa? Kemudian marketing retail terbaik.